Kabar kurang sedap datang dari pasangan suami istri Muhammad Alvin Faiz dan Larissa Joe. Alvin lewat akun Instagramnya pada Kamis 20 Mei 2021 mengabarkan bahwa sang istri Larissa Joe telah melayangkan gugatan cerai ke pengadilan. Dalam unggahan itu, Alvin sekaligus membantah isu-isu yang beredar tentang penyebab perceraian keduanya. Karena kabar yang mendadak ini, banyak pihak-pihak yang kemudian berspekulasi terkait penyebab berpisahnya keduanya. Agar tidak lagi menimbulkan spekulasi yang tidak-tidak, Alvin pun mengungkapkan alasan sehingga ia harus berpisah dengan Larissa. Dirinya menjelaskan bahwa penyebab berpisahnya dirinya dengan Larissa bukanlah seperti yang beredar di media. Pasalnya, banyak media yang berspekulasi perceraian keduanya ini didasari adanya orang ketiga, poligami, atau bahkan kekerasan fisik. Anak dari Ustadz Arifin Ilham itu mengaku bahwa kini ia sudah tidak sejalan lagi dengan Larissa, sehingga lebih baik memilih untuk berpisah. Gugatan cerai sudah masuk ke pengadilan dan kini ia memutuskan untuk fokus merawat anak mereka bersama-sama. Sebagai informasi, Alvin Faiz dan Larissa Joe menikah pada 6 Agustus 2016 lalu. Saat menikah, Alvin masih berusia 17 tahun, sementara Larissa berusia 19 tahun. Setelah hampir 1 tahun menikah, Alvin dan Larissa dikaruniai putra pertama yang lahir pada 9 Juni 2017. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!